Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Cikgu harap murid-murid sihat dan bersemangat walau di mana sahaja murid-murid berada. Nama cikgu, Cikgu Sariful Asram binti Rosali dan cikgu akan menjadi guru sains kamu pada hari ini. Dah bersedia untuk belajar bersama-sama cikgu? Seperti biasa, dah ada buku nota. Alatan menulis? Bagus. Pastikan murid-murid membuat catatan semasa sesi pembelajaran ini. Banyak maklumat penting dan menarik yang akan murid-murid perolehi nanti. Pada hari ini, cikgu akan mengajar tajuk pengembangan dan pengecutan jirim. Dan tajuk yang kedua, penyerapan dan pembebasan haba oleh objek. Apakah yang murid-murid perlu kuasai daripada tajuk hari ini? Pertama, murid-murid perlu dapat menerangkan bagaimana pengembangan dan pengecutan jirim berlaku. Seterusnya, murid-murid perlu menerangkan kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir, murid-murid perlu mengenal pasti bagaimana jenis permukaan sesuatu objek mempengaruhi kadar penyerapan dan pembebasan haba oleh objek tersebut. Murid-murid, bagaimanakah termometer berfungsi? Mengapa kabel elektrik dipasang kendur? Bagaimanakah alat penggera kebakaran berfungsi? Dan mengapa lori tangki minyak biasanya dicat dengan warna putih atau perak? Untuk pengetahuan murid-murid, kesemua situasi yang cikgu sebut tadi melibatkan kesan haba terhadap jirim dan kesan permukaan objek terhadap penyerapan dan pembebasan haba. Dan pada hari ini, kita akan mendalami konsep ini dengan lebih mendalam dan mencari jawapan kepada semua persoalan tadi. Sedia? Jom! Lihat situasi mudah ini. Paras merkuri dalam termometer meningkat apabila bebuli termometer diletakkan di dalam bikar berisi air panas. Paras merkuri menurun apabila termometer diletakkan pula di dalam air sejuk. Bagaimanakah keadaan ini berlaku? Untuk pengetahuan murid-murid, merkuri yang digunakan di dalam termometer merupakan logam yang boleh mengembang dan mengecut dengan seragam terhadap perubahan suhu. Merkuri di dalam termometer ini mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Apabila dipanaskan, zarah-zarah merkuri bergerak dengan lebih cepat. Ini menjadikan jarak di antara zarah bertambah menyebabkan isi padu merkuri bertambah dan aras merkuri meningkat. Apabila disejukkan, keadaan sebaliknya berlaku. Zarah-zarah merkuri bergerak dengan lebih perlahan dan menjadi semakin rapat antara satu sama lain. Ini menyebabkan isi padu merkuri berkurang dan aras merkuri menurun. Pengembangan dan pengecutan berlaku pada semua keadaan jirim, maknanya pepejal, cecair dan gas mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Mari kita lihat bagaimana haba memberi kesan terhadap pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas. Ini adalah bebola logam dan ini pula gelang logam. Perhatikan apa yang berlaku. Bebola logam dapat melepasi gelang logam dengan mudah. Sekarang, cikgu akan panaskan bebola logam ini selama 5 minit dan memasukkan semula bola logam ke dalam gelang.
dapat diperhatikan. Bebola logam tidak dapat melalui gelang setelah dipanaskan. Sekarang, cikgu akan sejukkan semula bebola logam ini dan masukkan semula bebola logam ke dalam gelang sekali lagi. Setelah dibiarkan untuk sejuk, sekarang cikgu akan memasukkan semula bebola logam ini ke dalam gelang. Bebola logam dapat melepasi gelang semula setelah disejukkan. Apakah yang berlaku? Saiz bebola logam bertambah selepas dipanaskan. Ini menunjukkan bahawa bebola logam itu mengembang. Apabila disejukkan, bebola logam kembali ke saiz asalnya. Ini menunjukkan bahawa bebola logam mengecut. Eksperimen mudah ini membuktikan bahawa pepejal mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Kesan pengembangan dan pengecutan oleh haba ke atas pepejal dapat juga ditunjukkan dengan menggunakan tolok dan batang besi. Sekarang, cikgu akan tunjukkan pula kesan haba ke atas pengembangan dan pengecutan cecair. Di sini, cikgu ada cecair berwarna yang akan cikgu letakkan di dalam air panas. Tapi sebelum itu, cikgu tandakan aras air berwarna ini. Perhatikan betul-betul apa yang berlaku apabila kelalang kon ini dimasukkan ke dalam air panas. Perhatikan aras air dalam tiub kaca meningkat. Boleh murid-murid jelaskan mengapa? Betul, ini kerana air berwarna ini mengembang apabila dipanaskan. Seterusnya, mari kita perhatikan pula apa yang berlaku apabila kelalang kon ini dimasukkan ke dalam besen berisi air ais. Perhatikan betul-betul, ya. Kita dapat lihat aras air dalam tiub kaca menurun. Apakah pula penjelasan bagi pemerhatian ini? Ya, air berwarna mengecut apabila disejukkan. Eksperimen ini membuktikan bahawa cecair mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Bersedia untuk aktiviti seterusnya? Cikgu ada sebiji belon di sini. Perhatikan apa yang berlaku apabila cikgu masukkan kelalang kon kaca ini ke dalam besen berisi air panas. Menarik tak? Apa yang sebenarnya berlaku? Bagus! Saiz belon itu bertambah kerana udara di dalam kelalang kon mengembang apabila kelalang kon menyerap haba dan memanaskan udara di dalamnya. Sekarang, cikgu akan masukkan pula kelalang kon ini ke dalam besen berisi air ais. Perhatikan perubahan yang berlaku. Boleh nampak apa yang berlaku? Saiz belon mengecil. Ini kerana udara di dalam kelalang kon mengecut apabila disejukkan. Eksperimen ini membuktikan bahawa gas
mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Prinsip pengembangan dan pengecutan jirim banyak diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Contoh pertama, cikgu dah berikan tadi, termometer. Mari kita lihat kegunaan lain. Kabel elektrik digantung kendur dari tiang ke tiang. Ini bertujuan agar kabel ini tidak putus apabila mengecut semasa cuaca sejuk. Terdapat ruang kecil di antara penyambung rel pada landasan kereta api. Ruang ini membenarkan landasan mengembang semasa cuaca panas bagi mengelakkan landasan membengkok atau bertindih. Jambatan keluli juga mempunyai ruang untuk pengembangan. Terdapat penggolek dan ruang pada salah satu hujung jambatan. Ruang ini membolehkan jambatan mengembang semasa cuaca panas tanpa memecahkan atau merosakkan struktur jambatan. Satu lagi kegunaan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim ialah jalur dui logam. Jalur dui logam diperbuat daripada dua jalur logam yang berbeza. Logam yang berbeza mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Sebagai contoh, kuprum mengembang lebih cepat berbanding besi. Jika kuprum dan besi digunakan sebagai jalur dui logam, jalur ini akan membengkok. Mari kita lihat apa yang cikgu maksudkan. Cikgu akan panaskan jalur dui logam ini. Perhatikan apa yang berlaku. Jalur dui logam ini membengkok kerana kuprum mengembang lebih cepat daripada besi. Logam yang mengembang lebih cepat akan menjadi lebih panjang. Jalur dui logam digunakan dalam peralatan yang memerlukan pengawal aturan suhu. Contohnya, ketuhar elektrik, seterika elektrik dan penggera kebakaran. Di dalam peralatan ini, jalur dui logam biasanya juga dipanggil termostat. Kita boleh menggunakan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim untuk menyelesaikan beberapa masalah yang kita hadapi dalam kehidupan. Contohnya, botol jam yang ketat dan bola pingpong yang kemek ini. Dengan menggunakan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim, bolehkah murid-murid fikir sejenak bagaimana kedua-dua masalah ini dapat diatasi? Bagaimana botol jam dapat dibuka dengan mudah dan bagaimana bola pingpong ini dapat dikembalikan ke bentuk asalnya? Dah ada jawapan ke? Kita bincangkan bersama-sama. Baiklah. Penutup botol jam ini diperbuat daripada apa? Betul, diperbuat daripada logam. Botolnya pula, bahan manakah yang lebih cepat mengembang? Logam atau kaca? Jadi, bagaimanakah caranya kita dapat menjadikan penutup botol jam ini mengembang? Ya, rendamkan penutup jam ini di dalam air panas. Ini akan membuatkan botol jam mudah dibuka. Penyelesaian yang sama dapat digunakan untuk mengembalikan bentuk bola pingpong yang kemek. Apakah yang terkandung dalam bola pingpong? Udara.
Jadi, bagaimana kita boleh gunakan udara di dalam bola pingpong ini? Ya, kita gunakan udara di dalam bola pingpong ini untuk menolak dindingnya keluar. Bagaimana caranya? Bagus, dengan memasukkan bola pingpong ini ke dalam air panas. Udara di dalam bola pingpong mengembang apabila dipanaskan dan menolak dinding bola untuk kembali ke bentuk asalnya. Mudah kan, murid-murid? Murid-murid, apakah warna baju kegemaran kamu? Siapa yang suka memakai pakaian berwarna hitam di sini? Topi hitam? Tudung hitam? Tahukah kamu, memakai pakaian yang gelap semasa cuaca panas akan membuatkan kamu rasa lebih panas dan tidak selesa? Begitu juga apabila kita memasuki kereta yang ditinggalkan di bawah matahari yang terik. Suhu di dalam kereta yang bercat hitam lebih tinggi berbanding kereta yang bercat putih. Mengapa keadaan ini berlaku? Begini, sesuatu objek menjadi panas apabila objek tersebut menyerap haba. Dan penyerapan haba oleh sesuatu objek bukan hanya bergantung kepada jenis bahan objek tersebut, tetapi juga warna dan jenis permukaan objek itu. Begitu juga dengan keupayaan bagi objek itu membebaskan haba. Objek yang dapat menyerap haba dengan baik adalah juga pembebas haba yang baik. Bermaksud, objek yang cepat menjadi panas akan juga cepat menjadi sejuk. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap haba yang lebih baik berbanding permukaan yang cerah dan berkilat. Jadi, permukaan gelap dan kusam juga merupakan pembebas haba yang lebih baik berbanding permukaan yang cerah dan berkilat. Sebelum ini, kita pernah bincang bahawa konduktor menyerap haba dengan baik. Maka, konduktor yang berwarna gelap dan kusam akan menyerap haba dengan lebih baik lagi. Untuk memahami konsep ini, cikgu berikan satu situasi. Cikgu memasak bubur dengan menggunakan periuk logam. Cikgu memilih periuk logam yang berwarna gelap dan kusam kerana logam dan warna yang gelap menyerap haba lebih cepat berbanding periuk seramik yang berwarna putih dan berkilat. Jadi, bubur cikgu akan masak lebih cepat. Walau bagaimanapun, bubur ini nanti akan menjadi sejuk dengan cepat juga apabila dibiarkan pada suhu bilik. Ini kerana periuk logam ini membebaskan haba dengan cepat. Jadi, apakah yang patut cikgu lakukan sekiranya cikgu mahukan bubur masak dengan cepat tetapi lambat menyejuk? Ada yang nak cuba jawab tak? Cuba aplikasikan segala konsep yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dah dapat? Bagus cadangan itu. Cikgu boleh menggunakan periuk logam itu untuk memasak. Selepas bubur siap dimasak, cikgu bolehlah pindahkan bubur tersebut ke dalam periuk seramik pula. Haba di dalam bubur akan dapat dikekalkan kerana periuk seramik menghalang pengaliran haba dan juga melambatkan pembebasan haba ke persekitaran. Cadangan lain yang boleh diberi ialah cikgu boleh menutup bubur itu menggunakan penutup kaca. Ini kerana kaca adalah penebat haba yang dapat mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran secara perolakan. Cadangan lain? Ya, cikgu boleh mengalihkan periuk logam tadi dan letakkan periuk itu di atas kain yang tebal. Ini dapat menghalang kehilangan haba ke persekitaran melalui konduksi.
murid-murid nampak sekarang banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sekiranya kita memahami apa yang dipelajari. Sememangnya, sains sangat menyeronokkan. Setelah memahami konsep penyerapan dan pembebasan haba tadi, bolehkah murid-murid jelaskan mengapa lori tangki minyak dicat dengan warna cerah seperti putih atau perak? Pandai! Warna cerah dan berkilat kurang menyerap haba. Jadi, penyejatan petrol atau bahan api dari tangki dapat dikurangkan. Ini juga dapat mengelakkan peningkatan tekanan udara di dalam tangki yang boleh menyebabkan letupan. Sungguh banyak ilmu yang murid-murid pelajari pada hari ini. Pastikan segala yang dibincangkan tadi dicatatkan. Jangan hanya mendengar, nanti lupa. Bagi mengukuhkan kefahaman murid-murid pada apa yang dipelajari, mari sama-sama kita jawab beberapa soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama, bagaimanakah dua buah gelas yang melekat dapat diasingkan dengan mudah? Masalah ini sering dialami oleh ibu-ibu. Apakah yang boleh kamu cadangkan bagi menyelesaikan masalah ini? Gunakan prinsip pengembangan dan pengecutan pepejal. Dah ada jawapannya? Bagus. Murid-murid boleh memberikan beberapa cadangan. Murid-murid boleh mencadangkan agar bahagian bawah gelas yang di luar dimasukkan ke dalam air panas. Ini akan menyebabkan gelas itu mengembang dan mewujudkan ruang antara dua gelas itu. Cadangan lain yang boleh diberikan ialah memasukkan ais atau air sejuk ke dalam gelas yang di sebelah dalam. Ini akan menyebabkan gelas itu mengecut dan mewujudkan ruang antara dua gelas itu. Atau murid-murid boleh mencadangkan kedua-duanya sekali sebagai jawapan. Seterusnya, soalan kedua. Terangkan bagaimana jalur duri logam dalam sistem penggerak keselamatan berfungsi sebagai suis yang melengkapkan dan memutuskan litar. Murid-murid boleh rujuk paparan yang disertakan. Sekarang, litar ini adalah litar terbuka. Bagaimanakah jalur duri logam itu akan berfungsi sebagai suis yang akan melengkapkan litar tersebut dan menyebabkan loceng penggera berbunyi? Cuba fikirkan. Sedia? Sudah. Kita bincang, ya? Cuba ingat semula. Jalur duri logam diperbuat daripada dua logam yang berbeza. Logam berbeza mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Apabila berlaku kebakaran, jalur duri logam akan menjadi panas. Pemanasan jalur duri logam menyebabkan pengembangan yang tidak sekata. Ini akan menyebabkan jalur duri logam membengkok ke arah skru sentuhan yang seterusnya akan melengkapkan litar. Penggera kebakaran akan berbunyi. Setelah kebakaran dipadamkan, jalur duri logam akan menyejuk. Kedua-dua logam ini akan mengecut dan meluruskan semula jalur duri logam. Keadaan jalur duri logam yang lurus akan memisahkan jalur duri logam dari skru sentuhan yang seterusnya memutuskan litar. Penggera kebakaran akan berhenti berdering.
Sekarang, boleh kita jawab soalan yang terakhir? Soalannya agak mudah. Bagaimanakah kita dapat mengurangkan penyerapan haba oleh dinding rumah kita? Bagi menjawab soalan ini, murid-murid boleh menggunakan konsep penyerapan haba oleh permukaan. Sedia? Okey. Dinding rumah diperbuat daripada batu bata yang merupakan bahan yang kurang menyerap haba. Dinding luar rumah boleh dicat dengan warna yang cerah seperti putih, biru muda, hijau muda ataupun kuning muda. Mengecat dinding luar rumah dengan warna yang gelap bukanlah satu pilihan yang bijak kerana warna gelap hanya akan menyerap lebih banyak haba dan menjadikan keadaan dalam rumah lebih panas dan tidak selesa. Murid-murid boleh mencuba pelbagai soalan lain dari pelbagai sumber. Sekiranya murid-murid memerlukan bantuan, carilah guru di sekolah untuk membantu. Ingat, dalam mencari ilmu, kita tak boleh malu. Sentiasalah bersemangat untuk meneroka ilmu baru. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid memahami dengan jelas bahawa jirim mengembang apabila dipanaskan dan mengecut apabila disejukkan. Dan juga objek dengan permukaan yang gelap dan kusam menyerap dan membebaskan haba lebih baik berbanding objek dengan permukaan yang putih atau cerah dan berkilat. Selamat maju jaya cikgu ucapkan. Belajar rajin-rajin dan semoga kita berjumpa lagi. Bye!